kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Nah, oke guys, kalian sudah tahu ya kita di video kali ini bakal ngapain, karena kalian pasti sudah baca judul dan juga di thumbnailnya. Nah, di vlog kali ini kita mau unboxing. Ada paket ini dikasih sama Mbak Iva yang ada di Jogja. Bilang terima kasih Onti gitu. Terima kasih Onti. Semoga berkatnya lancar. Diberkati terus berkali-kali lipat. Bisnisnya sukses. Punya kantoran, punya mobil. Ya, amin. Amin. Jadi Meti kalau mendoakan dia doakan sesuai isi hatinya begitu ya. Nah, by the way, ini aku tuh bikin videonya nggak pakai mikrofon karena lagi habis baterai seharian dipakai buat jualan ya HP-nya. Ini aku pakai HP baru, guys. HP-nya Matthew. Nah, jadi HP baru ini tuh akhirnya dipakai sama si Matthew ya. Tapi HP baru ini juga nanti bisa untuk aku bikin vlog gitu. Jadi kan ada tiga kan HP-nya, jadinya HP suami aku kan sendiri ya. Ada tiga HP. Nah, HP yang baru ini itu yang pakai Matthew. Jadi khusus Matthew yang pakai, tapi cuman boleh dipakai di hari Selasa, Sabtu dan Minggu gitu. Cuman HP ini juga bisa untuk dibikin vlog gitu. Jadi nanti vlognya atau videonya itu nanti bisa ditransfer ke HP yang satunya gitu. Jadi HP yang ini kan yang baru untuk Matthew. Nah, HP yang satunya itu seperti biasa untuk ngevlog, khusus ngevlog gitu. Jadi di situ tidak ada sosial media yang lain. Cuman ada aplikasi-aplikasi yang mendukung pembuatan video seperti itu. Terus yang terakhir itu HP Oppo yang warna merah. Itu khusus untuk jualan gitu. Jadi dan di mikrofon. HP dan untuk mikrofon gitu ya. Jadi HP yang merah itu di situ semua sosial media aku ada di situ, guys. Instagram, Facebook, WA, semua, Telegram, semua ada di HP merah itu. Gitu, guys. Jadi yang HP baru Matthew yang pakai. Jadi HP yang merah itu tidak dikorek-korek lagi sama si Matthew gitu, guys. Sebenarnya aku yang mau pakai HP ini gitu. Cuman kayak mindahin data-datanya lagi gitu, guys. Agak ribet gitu ya. Jadinya ya udah untuk Matthew aja dia pakai. Asal HP yang merah itu sudah gak boleh dikorek-korek lagi sama si Matthew. Gak boleh isi game, gak boleh, pokoknya itu khusus jualan seperti itu. Ya udah. Sekian ini ya. Sekian dan terima kasih. Enggak. Itulah tadi cerita tentang HP ini ya. Dan ini kita nggak pakai mikrofon. Kita nggak pakai mikrofon ini. Jadi nanti kalau suaranya tidak terlalu terdengar dengan jelas, aku dimaafin ya, guys. Ini kita mau unboxing paket ini. Jadi paketnya Mbak Iva yang aku terima ini ada dua ya. Tuh, ada dua. Sebenarnya kata Mbak Iva itu ada tiga, guys, tapi yang satunya itu masih dalam pengiriman. Nah, ada tiga kan, yang dua itu untuk jualan aku, guys. Jadi apa, modal jualan gitu, guys. Mbak Iva kirim dua paket untuk jualan, dan yang satu paket itu paketnya si Matthew. Nah, ini paketnya Matthew udah datang. Kalau paket ini tuh udah lama banget datangnya. Udah lama datang tapi aku belum buka karena menunggu dua paket yang masih dalam perjalanan gitu. Jadi ini sudah datang punya Matthew, dan Matthew tuh udah gak sabar seperti biasa ya. Matthew selalu tidak sabaran membuka paket gitu. Ya udah, akhirnya aku buka sekarang gitu ya. Yang satu masih dalam proses pengiriman gitu. Nah, ini kita buka duluan aja yang dua ya. Ya, baju. Ini hadiah dari Onti Iva. Ini udah lama banget Onti Iva
janji katanya. Nah, aku pun iya. Sampai udah lupa ya guys, sampai udah lupa gitu. Tapi Mbak Ivanya masih ukuran ingat. Spray mah. Iya dong. 160. Kamu jangan di situ kepotong, kamu tuh kepotong. Ada bantalnya ya mah. Yeay, ini ya spray. Jadi Mbak Iva itu udah janji mau belikan Matthew spray. Spider-Man kesukaan Matthew. Wow. Spider-Man. Harumnya aku tuh selalu. Yang pegang enggak? Oh ya. Buka. Oh, wow. Bantu buka ya. Oke. Okay. Ini sarung bantalnya. Oh, ada tarungnya. Wow. Guys. Ini sarung bantal. Ini yang sarung guling. Ini juga nih. Keren, Mat. Tuh, spider. Belum ada. Ini sepotong ya, kakinya doang. Ada tarungnya. Nanti kita ganti spray. Jadi kita kalau spray ini tuh tidak dicuci ya. Langsung dipakai. Oh, jadi ini ada bonus sarung bantal 2 dan sarung gulingnya 2, guys. Ya seperti spray pada umumnya ya. Ini bahannya juga enak kok, guys. Oh, terima kasih Mbak Iva. Guys. Terpakai ini. Yuk nanti no, wong ini baru diganti kok spraynya kok. Selalu suka bau baju baru atau pokoknya kain yang baru gitu, aku selalu suka. Yang kedua, kita unboxing ini paket yang isinya barang jualan. Ini isinya barang jualan ya guys. Nah, kita buka. Ini udah lama banget aku tahan-tahan, padahal udah penasaran banget isinya apa gitu. Jepit rambut semua. Ah, patah. Ini yang kamu banting tadi, Matt. Patah dia. Enggak. Masa? Yang mana? Yang mana yang patah? Sisi. Ada yang patah ini, guys. Tuh. Mungkin di perjalanan ya. Ini udah enggak ada lagi isinya. Nah. Ini dia. Ada sisir dan ada jarum pentul, guys. Sisir apa sih ini? Coba aku mau lihat ya. Sisir mini. Oh, pentul ya. Namanya pentul, guys. Wah, ini makasih loh Mbak Iva. Sisir mini. Berapa itu harganya, Mah? Nanti dijual. 2000-an. Ya. Kita jual di sekolah hari. Meti sekarang lagi rajin jualan di sekolah. Kenapa aku rajin? Karena digaji papa. Dia digaji sama bapaknya ya guys. Ya sekalian ngajarin dia cari uang gitu. Jarum pentul. Ini sisir. Ih, lucu-lucu loh sisirnya. Lucu. Lucu Mbak Iva. Ih, lucu banget. Suka. Cuma ini ya patah, nggak tahu mungkin dalam perjalanan ya ketindih-tindih gitu. Oh, ini bisa dilipat nggak? Buka satu boleh nggak? Jangan. Oleh. Oke deh, kita udah unboxing ini, nanti spraynya nanti ya Matt dipasang ya. Ya nanti tunggu kalau spraynya ini udah kotor ya. Dikotorin ya.
Ya udah, yuk. Oke deh guys, untuk video kali ini karena kita udah selesai unboxingnya, aku mau bilang terima kasih untuk Mbak Iva. Terima kasih banyak. Ini kadonya sebenarnya aku juga lupa gitu udah ya, tapi Mbak Iva itu masih ingat sampai sekarang. Akhirnya udah dilunasin sama Mbak Iva katanya gitu. Bilang makasih dong sama Aunty Iva. Makasih. Makasih berkatnya spraynya bisa jualan lagi. Makasih Aunty. Semoga nanti dibayar Tuhan berkali-kali lipat. Amin. Terima kasih ya Mbak Iva. Ini barang jualannya, terus buat hadiahnya untuk Matthew juga terima kasih banyak. Semoga Mbak Iva, jangan nak. Semoga Mbak Iva sehat selalu, banyak rezekinya, semua kerjaan dan urusan Tuhan lancarkan semua ya Mbak Iva ya. Pokoknya terima kasih banyak Mbak Iva. Lope-lope pokoknya. Oke deh, buat teman-teman semua yang nonton video ini juga aku ucapin terima kasih banyak. Semoga kalian suka dengan videonya. Semoga videonya bisa menginspirasi, memotivasi, menghibur, dan dapat menemani kalian di waktu kosong kalian dimanapun kalian berada ya. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak guys. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah, bye-bye. Pamit undur diri. Dadah.